Anamis, good morning. Apa kabar hari ini? Yang pasti sehat selalu ya. Oke, hari ini siapa di sini yang udah mandi? Ayo, siapa yang udah mandi? Anak-anak harus mandi ya, biar belajarnya semangat dia, biar segar. Oke, siapa yang udah sikat gigi? Anak-anak juga harus sikat gigi, jangan lupa. Sekarang kita buat dulu tepuk anak hebatnya. Ayo, tangannya semua. 1, 2, 3, ya. Tepuk anak hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Oke, anak-anak Miss, anak-anak hebat semua. Sekarang kita nyanyi dulu. Siapa pernah dengar lagu ini? Naik, naik ke puncak gunung. 1, 2, 3, ya. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Sekali lagi. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Ayo kiri. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, anak-anak boleh menyanyikannya di rumah. Oke, dinyanyikan sendiri ya. Oke, anak-anak harus tetap semangat, harus tetap sehat. Oke, kita lanjutkan untuk menulis angka. Kemarin kita udah hitung angka 0 sampai 10. Ayo kita hitung kembali lagi yuk. Buat tangannya di kepala seperti ini. Sudah, kita hitung sama-sama yuk. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, anak-anak, hari ini kita akan menulis angka 4 dan angka 5. Ditulis di buku petak besar kemarin. Dah. Oke, anak-anak boleh dilanjutkan ya. Silakan ditulis anak-anak Miss. Hari ini kita akan menulis angka 4 dan angka 5. Oke, anak-anak Miss jangan lupa menulis namanya ya. Nama ini contoh Miss Esther. Terus kelas kita kelas TKB 1. Nah, anak-anak juga jangan lupa buat garis pembatasnya lagi kayak kemarin. Garis pembatasnya di sini ya. Oke. Sekarang kita tulis angka 4. 4. Tulis dulu angka 4-nya. Di mana ya? Tulis angka 4-nya. Kita tarik garis tegak dulu, garis tegak. Sudah. Garis tegak, kemudian garis tidur. Tarik garis tegak lagi. Nah, sini Miss tulis E M P A T 4. Oke. Terus anak-anak Miss buat angka 4-nya penuh. 4. Udah. Anak-anak tulis angka 4-nya sampai batas garis ini. Udah, penuhkan ini semua sampai sini. Sudah. Sekarang angka 5. Di sini 5. Buat angka 5 gimana ya angka 5? Buat dulu dia garis tegak, kemudian kasih perutnya. Sudah. Buat lagi garis tidur di atas pakai topi dia. Oke, kita tulis ya. 5 L I li M
A. Ma, 5. Oke, ini angka 5. Terus anak-anak Miss tulis lagi angka 5-nya. Oke. Anak-anak Miss tulis angka 5-nya lagi. Jangan keluar garis ya, keluar kotaknya. Nah, anak-anak Miss penuhkan lagi sampai sini. Oke. Terima kasih anak-anak Miss.